kan yang pertama mungkin alhamdulillah kita masih diberikan kemenangan walaupun main sangat sulit karena Mong-Anong kita tahu adalah tim yang bagus dengan materi pemain muda dan punya teknik dan strategi yang bagus. Kami pun kesulitan. Sebetulnya kesulitan kita karena game plan yang kita siapkan pada babak pertama memang tidak berjalan dengan baik. Dan ditambah memang ada dua pemain kunci kita di menit-menit awal yang kena cedera. Itu jadi masalah buat kita. Tapi alhamdulillah sekali lagi kerja keras rekan-rekan pemain sangat kami apresiasi. Pada akhirnya yang memenangkan pertandingan adalah kerja keras dari pemain untuk menang. Yang kedua mungkin kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan supporter, dari masyarakat Ciamis, walaupun tidak bisa hadir langsung, tapi doanya mungkin yang membawa kita menang. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian komentar dari komen. Untuk pertandingan berikutnya mungkin kita akan evaluasi dulu karena ada beberapa pemain yang barusan cedera. Besok mungkin kita siapkan apa yang akan kita lakukan ketika melawan Skaptas di pertandingan hari Selasa. Itu mungkin karena kami pun membawa pemain banyak dan nanti malam mungkin dievaluasi dan disiapkan rencana permainan buat hari Selasa lawan Skaptas. Persiapan dari pemain? Persiapan dari pemain kita sudah latihan berupa manit yang amin dan sudah menyesuaikan dengan agenda pertandingan saat kompetisi. Jadi semua pemain kalau sudah siap tinggal rekapulasi saja. Untuk mengantisipasi dengan jadwal kompetisi yang ketat seperti ini, yang padat, memang berat karena dalam waktu 5, 7, 9 itu cuma di bawah 6 hari kita main 3 kali kan berat, mungkin kami mendorong teman-teman pemain untuk banyak istirahat, recovery. Itu mungkin yang